Lucu-lucu. Di cemberut. Nah. Ya tadi Pak Haji lucu-lucu. Apa? Tadi. Pak Haji. Tapi ngomong. Tadi Pak Haji. Jangan suka dengar omong orang. Pak Haji. Jangan dengar omongan orang. Siapa yang ngegosipin? Tadi. Kita nayangin Pak Haji bikin repot semua orang karena Pak Haji kalau diajak ngobrol enggak denger gitu. Nyambung, Mbak Be. Nih ya, gua cerita nih. Pak Haji udah ngopi? Padahal kupingnya gede ya, Wen. Iya. Kupingnya gede loh, Wen. Pak Haji udah ngopi belum? Belum. Oh. Cepet, kalau ngopi. Pak Haji, udah dibayar. Suruh Ayu aja yang nanyain apa. Babe, tapi udah dibayar? Udah. Awal bulan Eno masih ada budget ya, Eno. Sepanjang hidup Pak Haji, siapa ya Pak Haji yang paling seneng banget direpotin sama Pak Haji? Nih aja lu tahu. Terserah dan. Direpotin selama ngelawak siapa yang sering direpotin? Yang direpotin siapa yang sering ngelawak? Pada saat ngelawak siapa yang sering direpotin? Ini terus aja begini sebulan.
Dilihat juga kagak, gimana mau didengerin? Dengar, Wen. Alhamdulillah. Kok ngobrol sama dia? Sama lu. Sama Pak Haji. Pas di... Yuk, lo yang nanya yuk. Kalau cewek denger dia. Pak Haji. Ya. Tuh. Ulang. Dia berdasarkan ketukan. Lo mau lihat di sana. Masuk, iya, masuk, Pak. Masuk. Dia bukan jadi artis udah lama, bukan berobat ya. Masuk. Malam minggu. Bawa malam apa? Malam minggu. Ini baru malam apa? Bioskop. Tahu-tahu kehabisan sikat. Lewat. Udah kelewatan. Ini kita sambung lirik. Sambung. Sambung lirik. Yang keempat. Jadi, sambung. Jaga gengsi. Terpaksa beli catutan. Oke, pulang ya. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Bergandengan. Iya, Pak Haji di calling. Ternyata sampai lokasi gak ada orang. Begitu gue di calling, kan gue dikasih tanggal sekian. Gue datang. Iya, betul. Gue datang. Allah, iya datang. Begitu gue datang, nggak ada orang. Berarti salah lokasi atau nggak salah waktu? Salah tempat kan? Salah tempat. Babe, salah tempat. Salah waktu. Oma, kalau kulit ditarik nggak balik loh. Salah waktu berarti salah tanggal kali. Berapa? Pak Haji salah tanggal. Ganti orang aja yuk. Ganti yuk. Pak Haji salah tanggal. Iya. Nih. Ini bukan salah tangan, ini salah bintang tamu nih. Lo kebayang gak? Si Eno udah begini juga masih dibayar aja lo, Luno. Yang satu gak dengar. Iya. Yang satu gak ngomong. Iya. Lo paham gak? Bagaimana jadi kita? Ya? Epot. Apain? Udah duduk aja, duduk. Gak dia mau nanti lo yang manggil. Orang lagi duduk kalem. Emang gua gimana? Lah gua makanya mau suka begini sendiri. Sekarang kita kedatangan seseorang yang suka bikin repot karena harus pakai juru bicara. Keren, bawa jubir. Oke. Kita panggil langsung ini ya. Lima dan Cecil. Kenapa pilih jadi dokter gigi itu karena itu kan suatu, menurut aku itu pekerjaan yang mulia. Terus juga setiap perawatan itu pasti menambah satu senyuman baru. Dan yang pastinya pengen membanggakan orang tua sih. Emang kalau papa sukanya kamu jadi dokter gigi atau apa? Enggak sih, lebih ke fokus ke sekolah apapun itu. Dan kebetulan aku suka sama menjadi profesi seorang dokter gigi. Master seneng gak ngeliat anaknya sekarang udah mau ngapain gak dia? Oma, lu gak boleh gitu, giliran dia senyum lu. Gak mau senyum. Iya, tapi tadi dia udah tadi, baru sekarang. Tadi dia. Sekarang. Gimana nawarin? Gimana master jualan sate? Di Kemang. Di Kemang, apa nama satenya? Sate kambing cempe montok, mas. Cempe lemu ya? Cempe lemu. Cempe
Sate kambing cempe montok Master Limbat. Oh, cempe montok. Sate kambing. Lupa. Apa? Lupa. Lupa. Master Limbat. Hah? Dia gua enggak mau nambahin beban gue. Nambahin beban gue udah, Sate kambing. Kambing, kemang. Lu siapa? Gua enggak tahu. Pas dia mendadak so iye ya. Iye. Dari tadi kita udah keburu gedek, tahu enggak? Oke. Okay. Kenapa Master tiba-tiba jualan sate, Master? Jualan sate. Jualan sate kambing. Siapa? Master. Iya. Bolot sama Wendy, Pak Haji, Pak Bolot jadi preman. Oh. Oke. Okay? Paham. Iya. Jadi preman, paham. Jadi apa? Jadi apa? Preman. Jadi apa? Apa? Pembeli. Liatin Wendy ya. Ayo. Ben, episode ini gue izin ya. Gue izin megang Jimmy Jeep aja dah. Dua segmen lagi. Yuk. Dia kan tamu, biarin aja. Ayo, saya silahkan ya. Ayo, ibu, ayo. Pembeli.